Warga Samarinda Ulu, Kalimantan Timur dihebohkan dengan temuan jenazah seorang pria di tepi sawah. Korban merupakan warga yang baru menggelar pernikahan sehari sebelumnya. Tim Inafis Polresta Samarinda langsung membawa jenazah pria yang ditemukan tergeletak di pinggir sawah di Jalan Rawasari, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa pagi. Korban merupakan pengantin pria yang sehari sebelumnya menggelar pernikahan. Dugaan sementara, pelaku adalah mantan suami dari istri korban. Karena malam hari sebelum penemuan jenazah korban, korban sempat terlibat perkelahian dengan terduga pelaku. Menurut polisi, ditemukan 7 luka tusuk di tubuh korban akibat senjata tajam. Kita sudah lakukan olah TKP, ya. Kemudian kita sudah periksa saksi-saksi yang ada. Dari hasil pengamatan awal olah TKP, bersangkutan dimungkinkan meninggal karena ada penganiayaan. Jadi sekarang prosesnya kita sedang lakukan otopsi. Kemudian nanti dari hasil otopsi dan olah TKP itu serta pemeriksaan saksi-saksi nanti kita coba untuk mencari siapa pelakunya. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara itu polisi juga tengah mengejar terduga pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Ardi Wirya, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.